Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Bengkel Interior Arsitektur. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa mereview progres dari proyek pembangunan rumah tinggal di Kelurahan Lontar Baru, Tak-takan Serang. Adapun konstruksi yang kita pakai di lantai 2 adalah menggunakan bondek dengan ketebalan 0,75, kemudian ditambah dengan konstruksi wire mesh dengan ukuran M8 full, di mana dalam perakitannya tidak lupa nanti akan kami silang besi 13 sebagai penambah kekuatan untuk plat lantai cor. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Kami didukung oleh tim yang berpengalaman, dan seperti biasanya kami di dalam proyek membangun rumah selalu menambahkan kekuatan ekstra, yang salah satu diantaranya adalah menambahkan las di setiap ikatan konstruksi dari mulai cakar ayam, slup, kolom, ring balok, besi wire mesh, kemudian struktur lantai 2. Untuk Anda yang mempunyai keinginan untuk membangun rumah, jangan ragu hubungi kami, karena kami adalah tim yang dapat dipercaya untuk mengerjakan proyek pembangunan rumah. Oke, sekian TV dari saya. Silakan untuk melihat videonya sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum. I guess it was July. You said we'll be back, but I don't know why. I should be so lonely. Close my eyes, imagine you're mine. Sometimes I feel tired of my heavy thoughts. It's like start a fire when we're on the board. You gave me the light. Guest was July. You said we'll be back, but I don't know why. I should be so lonely when I close my eyes. And here I am.